Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamram Raya, Bupati John Tabo bersama staf khusus PLH Gubernur Papua lakukan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan rumah sakit tipe C dengan fasilitas lengkap di Burmeso, ibu kota Mamram Raya. Rumah sakit tipe C di kota Burmeso memiliki luas 20 hektar yang dilengkapi dengan perumahan dokter, perawat, pegawai rumah sakit, dan kantor dinas kesehatan Mamram Raya. Sehingga nantinya pelayanan di rumah sakit tersebut akan maksimal. Bupati John Tabo mengatakan ada 3 program prioritas yang diusungnya dalam membangun Kabupaten Mamram Raya. Satu diantaranya yaitu bidang kesehatan masyarakat. Dirinya berharap dengan terbangunnya fasilitas kesehatan yang lengkap di ibu kota Mamram Raya akan menekan pembiayaan rujukan pasien dari Mamram Raya ke Jayapura. Lanjut Bupati, bila pembangunan rumah sakit di Burmeso tuntas, maka di Mamram Raya terdapat 2 rumah sakit, yaitu di Kota Lama Kaso dan di Burmeso. Karena itu kenapa kita hari ini akan melaksanakan peletakan batu pertama. Dan kesehatan ini adalah faktor utama dalam visi dan misi yang pendidikan kesehatan itu fokus. Kita konsep bagus-bagus, tapi kalau kesehatan ini nggak sehat ya percuma juga. Orang yang sehat di sini baik. Dan memang ketersoalan Mamram ini berat. Karena rujukan itu luar biasa. Jadi memang dari sisi fiskal kita perlu kita maklumi hal itu. Tetapi mari, apa yang kita lakukan ini kita tidak bawa ilmu dari jauh-jauh. Tapi bagaimana ilmu kita, budaya kita, lingkungan yang ada kita berbagi. Oh ini barang kan kotor, ini tidak perlu dipakai. Harus bersih begini. Sederhana saja. Saya kira dengan berkat kerjasama yang baik seluruh PD yang ada di Kabupaten Mamram Raya, baik sampai di tingkat desa, camat-camat, saya minta dengan hormat. Pembangunan rumah sakit tipe C di Burmeso yang dicanangkan Bupati John Tabo bersama staf khusus PLH Gubernur Papua menggunakan dana APBD 2023 Kabupaten Mamram Raya. Tim Liputan Media Papua Network melaporkan.